Okey, assalamualaikum dan selamat datang channel aku. Aku Wifi. So hari ni kita orang dekat Bagar Lalang. Aku dengan Wan kita ada piknik. So nanti kita nak masak ni. Aku dengar hari ni ada few sponsor yang bagilah. Mana dia? Apa dia? Kambing. Daripada Amar Syah, kita akan try kuzi and curry. Kongsi sama-sama. Kita tengok nanti ke. Ni dia nak set up ni. And kita apa ada scone tu daripada Kak Jah Scone. So nanti kita ada menu hari ni dua tajaan Amar The Shepherd dengan Kak Jah Scone. So kita tengok episod hari ni. Hari ni It Just Happened ada kitchen cabinet. Ha, the new version. So jom kita buka. Ini asyik sold out je dekat Decathlon. Oh, so kau pandai lah, kau sempat ni lah kan. Nasib baik lah ada kat online. Beli free postage kan kalau online. Lepas tu siap boleh pakai voucher. Dapat lagi diskaun RM23. Haa, bijak kan. Oh, shopping hari ni. Hari ni sahaja shopping dekat Decathlon online. Dapat voucher RM20 and extra RM10 from last night punya voucher. Voucher number? 03DECA10 dengan EXTRA20. 03DECA10 and extra RM20. Hari ni sahaja. So ada voucher untuk hari ni je lah, untuk minggu ni je lah. Jangan kau pakai minggu depan pula. So korang kena alert lah di Decathlon punya live. So kita back to the unboxing. No, installing. Unboxing pula. Dia orang dah unbox lama dah. Kau dah pakai dah. Pakai banyak tempat dah. Dia berat dia berapa? 7 point something kilo eh? Tak ingat lah kat bag tu. Oh, ni berat dia 7.9 kilo. So dia siap ada windshield. So tengok, kita tengok boleh 5 years warranty. So kita tengok lah windshield dia berguna tak berguna. Sebab kita tepi pantai, and tepi pantai ni as you guys tahu kan memang berangin kan. So kita tengok lah dia boleh masak ke tak. Kalau tidak kita nak tukar kat dekat telur ni. Say hi baby. Oh siap lah. Siap. Tengah simpan siap lah. Ni yang best ada magnet. Oh magnetize. Okay magnetize. Both side lah magnetize. Ini dia punya lapik lah. Oh. So setiap satu tu ada lapik lah. Yep, yang atas je, bawah tak ada. Sebab dia dah keras ke yang bawah ni. And this one, dia punya cover. Ini dia punya top lah. Top. Okay, ni aku tahu lah ni. Ini lubang untuk windshield tu lah kan. Windshield punya lubang. Sekejap lah, dalam seminit lebih lah kau pasang eh. Tak sampai 2 minit pun kan. Senang lah. Okay, ni dah ada dia punya lubang, ni, dia. Lubang dia. Oh dia tak ada klik, tak ada apa je, seletak je lah. Okay lah, tengok ni. Okay. Jangan ringan. Okay. Nak alih-alih tu. Haa, nak alih-alih pun boleh. Okey, korang dah tengok kan benda ni. So apa pendapat korang? Korang rasa berbaloi tak nak beli ataupun tak berbaloi? Korang boleh komen kat bawah lah. Wan, berbaloi tak investment ni? Eh, berbaloi lah. Dah bayar. Bagi orang yang susah nak membeli. Kalau dia cakap berbaloi tu, aku rasa boleh terima lah. Someone yang very kedekut, okay? Aku ni sangat kedekut. Haa, repeat boleh. Sangat-sangat kedekut untuk membeli barang. So kalau dia beli tu means worth buying lah. Tapi kedekut-kedekut pun dah macam-macam kan. So proven lah. So aku nak tunjuk kat korang set up untuk piknik kali ni. Tengok budak-budak ni pun duk menggali-gali.
Yelah, tapi yelah, kita orang seronok ni, tapi itulah sepatutnya kita orang ada satu lagi family. Itulah ada orang tak sudi kan. Yang mana? Orang dah ajar-ajar tak nak. Tinggal kita je lah. Dua lah, Taufik sekali. Hai Taufik. Hai Liza. Ini kan nasi goreng. Tak apa. Tak payah nak pening-pening. Tapi hari ni, ha, Wan nak masak apa? Kambing. Kari ni, kari. Kari dengan kuzi. Haa, main-main. Kau nak buat kenuri hari ni, Abang? Kami je banyak. Haa, kemah kenuri dah. Kemah niaga. Tuh lah, this one kemah kenduri. Kemah kenduri lah. Yang besi, yang... Tak ada tutup. Haa, tak ada tutup. So, hari ni kita nak niaga kambing kuzi dengan kambing kari. Haa, kita korang tengok lah episod ni. Yang mana korang pun boleh buat. Orang boleh buat, confirm sedap. Jamin sedap. Eh, mudah nak masak dia? Jadi instruction dia kena tambah santan eh? Baru buat pula. Tambah air, tambah santan sikit. Air mana tak? Taklah, 100%. Ingat ke jadi macam reheat yang MRE? Kalau masuk santan dulu kan basi. Ya lah. Ya, aku nak minum air tu. Okey, ni kita orang punya menu hari ni. Kita ada The Shepherd Kuzi. Masak dia pun simple je. Masukkan paste dalam periuk, lepas tu masukkan air 250 hingga 300 ml air. Biar mendidih 5 hingga 10 minit. Masukkan daging kambing, masuk santan, ready to serve. Ni dalam ni nanti kau tengoklah, dia ada satu ni paste dia yang belah kanan tu. Yang kiri ni kambing dia. Biasa dia shepherd ni kuzi, ini kari. Sama juga instruction dia. Instruction dia lebih kurang je. And kita ada lagi satu ni. Scone kat je. Kita ada dua. Flavor apa aku tak sure. Tapi tengok macam lain-lain. So mungkin ada flavor lain-lain aku ni. So scone ni dia datang sekali dengan dia punya ni tau. Dia ada butter apa, raspberry ke apa tu aku tak sure. Nanti aku kena rasa dulu baru aku tahu apa benda which is which. So nanti kita tengok in detail. Nanti kita try. Tu contact nombor dia. Kita buka tengok. Kita buka ni. Nak buka yang mana dulu? Buka kari ni. Okey, kari dulu. Ni kat tepi dulu. Kari ada apa? Okey, macam yang tadi aku cakap, dia datang dalam tu dia ada dua pack tau. Satu paste. Ni dia punya paste. Ni dia punya kambing. Ni dia punya kambing. So dia dah vacuum seal. So mudah lah kalau kau nak masak. Dua benda ni. Katalah kau ni baru buat. Baru lagi. 10 bulan ni baru 20 lebih. Ini kat sharing date 10 bulan 3. So macam yang tadi aku dah cakap tadi, cara instruction nak buat dia apa semua tu. Ni korang boleh tengok kat sini. Assuming korang pergi camping, korang nak ada special sikit lah. Menu korang special lah. Kari kambing. Korang boleh try lah dia shepherd ni. Aku pun tak cuba lagi. So, kita orang diberi kepercayaan untuk test dulu lah. Sebelum orang lain test. Jangan lupa bawa ni air kelapa. Tapi dia required 50 ml. Kelapa susu. Santan ni. Kelapa susu. Jangan pergi minum pula ni. Ini bukan untuk minum. So nanti kita sambung. Ini buat buka ban. Aku nak tengok ada description dia dalam ni. Kita tengok apa dia dalam ni. Ni scone. Scone ni pun ada dua jenis. Tapi kita buka ni satu dulu tengoklah. Kita lihat dulu kambing ni. Ni ada instruction. Ni dia punya loyalty card. Kalau kata korang beli, nanti dia akan bagi card lah. Ni contact number dengan dia punya social media punya ni. So mungkin ni sistem stamp kot untuk free untuk loyalty card. Buy 9. Buy blah 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 kau boleh redeem lah. Cukup kau orang punya ni 1 2 3 4 5 10 kau dapat satu kot. Aku rasa macam itulah kot.
Ini dia punya instruction lah. Ha. Macam aku itu aku sampai-sampai tu aku tak dalam peti ais. Ha, so benda tu boleh tahan kalau dalam peti ais sehingga 2 bulan. Ha, ni manufacturing dia pun 15 bulan tiga. Masih baru lagi. Ni, buka tengok apa macam mana. Macam mana rupa dia. Ha, tengok dengan bubble wrap semua. Oh, baik ni packaging. Oh, ada campur-campur, ada coklat. Ada yang ni. Sedap dia bau dia. Bau dia. Aku yang tak boleh makan coklat pun rasa tempting. Dia ada campur-campur eh. Nanti kita try lah. Eh, semua ni. Ha, buka dia kali kan. Dia ini ada dia punya sos. Oh, ni sos dia. Ha. Asing. Ha, dia bagi sekali. Tapi dia tak asing lah. Dia tak masuk dalam beg dia juga. Ini aku tak tahu tak ada apa. Jam ni. Ha, ni jam. Ha, tu ni macam butter. Either butter. Tu peanut butter ke? Apa ataupun tu pun butter. Aku pun tak tahu. So ni pair dengan ni. Ha, ni goo dia. So nanti kita akan masak cara camping lah. Macam mana nak prepare benda ni. Untuk skun eh. Kita orang nak perangat cara camping lah. Ha, so kita orang guna lah apa yang ada. Tengoklah aku nak buat dengan bini aku macam mana. So susun lah. Susun je. Letaklah aluminium foil lah. Nanti campur atas api. Ha, sebab dia macam konsep dia nak reheat je ni. Letak rapat-rapat pun tak apa kot. Sebab nanti nak tutup ni juga. Ada berapa ketul dia semua? Cuba tengok. Semua sekali lah. 3, 7, 10, 15. 15. Muat dah ni? Muat. Kita nak tindan-tindan. Tindan pun tak apa. Kita bungkus. So ni nanti letak atas api ya, untuk kita reheat dia. Tengoklah macam mana, boleh ke tak jadi. Boleh ke tak boleh ke. Nanti kita tengok. Haa, eksperimen ni. Ok, tadi kita orang tersilap lah. Haa, ni kita orang buat ikut bentuk mestin ni lah. Haa, so nanti lagi senang lah. Sebab benda ni dah rasa boleh makan dah. Ini just a matter of nak reheating je. So kita letak atas ni. Nanti kita reheat lah. Betul. Okay, tengah perangat lah. Oh, kuat bau kari dia. Sampai sampai ke belakang. Satu idaman nak masak, anak main kat depan. Aduh. Tengok. Laki-laki jaga baby. Aduh. Oh, kita cair baby. Betul. Oh, kena ada baby. Kena ada baby kan sekarang? Hmm? Berapa minit ada cakap estimation masak? 15 minit. 5 to 10. Wah, mudah gila. Wah, bau kari dia kuat. Tengok. Ke dia tengok kamera eh? Macam apa? Saya masukkan daging kambing. Okey, masukkan. Ha, nak masuk. Ya. Okay, hari ni program masak-masak, tengok. Oh, dah lemak. Oh, sedapnya, sedapnya, sedapnya. I love the lemak. Sik baik ngam-ngam. Ah, dah bajet dah kan? Biuk ni sesuai untuk masakan ni lah. Sesuai lah kan. Eh, boleh pergi kat Decathlon. Tengok ni view masak-masak hari ni. Langit biru. Kat pulau dah ni. Kat mana ni?
mana ni? Pulau Bora Bora. Ni Pulau Bora. Pulau Bora. Bora Bora. Eh, Bora Bora pun ada chalet macam ni kan? Atas laut. Oh, ni lupa nak belok belakang. Abang ni. Kita abang ni kat sini je. Nama lama dia apa eh? Sebelum abang ni. Gold Coast lah. Gold Coast. Sepang Gold Coast. So nanti kita akan check balik bila nak masuk Santan. Santan final stage kan? Betul. Nombor 4. Ni pun dah sedap dah bau. Itulah. Aduh. Air dah meredak tau. Sekejap je ni. Tunggu dia cair. Kambing dia cair, settle. Tak, which is convenient. Kalau kata nak pergi kedai mamak pun macam yelah, nak ni apa semua. Yelah, kita kan baru decide ni malam tadi. Macam ad hoc kau kan. Kau fikir macam ada masa kan nak beli bawang lah, nak beli gerempah. Tak, lagi satu kita punya makcik kantin tak ada. Kalau ada makcik kantin semua boleh settle kan. Oh, makcik kantin tak ada. So yang dia deputy makcik kantin lah. Yang substitute tu tak perlu masak lah. So kita instant lah. Thanks to Amar Shepherd. Alah, maybe lah. Yeah. Sekarang ni apa angin tu? Tengok windshield tu. Tengok windshield tu proven lah. Tengok. Sekarang dah nak siap dah. Ha, macam-macam ada. Rib ada. Bau je kat kedai mamak lah. Eh, this is better dekat kedai mamak ni. Macam orang kahwin kenduri punya. Macam kenduri. Lepas ni boleh taruh santan dan settle. Kalau ada carrot pun. Carrot. Ya, kita instant je. Eggplant. Boleh dah ni kot ni? Cantan sikit je nak. Sikit je. Wow, buat make it half lah. Extract nak. Kalau make it half, sebab nanti half boleh pakai untuk guzi kan? Betul. Senang. 200, 250 eh? 200. 200. Tapi this one extract tau. Tak apa. Tak sikit dulu, sikit dulu. Tengok colour lah, tengok pada colour dia. Okay je. Kan rasa kelapa susu je dah. So extract lagi sikit lah. Sedap kan? Aunty dah bawa roti lagi. Kita makan. Ni boleh makan 4-5 orang ni. Tapi kalau perut kita semua, habis lah. Sekejap lagi kita masak kuzi pula. Tu first time I dengar menu kuzi. Turns out kuzi is makanan Kelantan eh. Kuzi dia macam manis-manis kan? I think kat wok tu kuzi ke? Tak. Kat lain eh? Oh, tu kari. Oh, kat wok is kari. Ya, dia jadi. Kita cuba. Allah patah. Tu mana pun? Saya nak tulang-tulang eh. Pendek je ni. Nampai sudah kan. Pekat kan. Bau dia. Sini aku boleh cemur dia. Saya nak yang tulang-tulang. Eh, lemak-lemak please. Thank you. Dah siap dah makan tengah hari kita. Ini roti? Ada langkah. Makan ni habis. Kan? Ini pun kenyang. Ada langkah. Kan? Roti. Roti dengan kari kambing. Gila. Buat apa pun.
pandu tu. Kena sedap tak kami dia? Kari? Sikit. Sikit? Apa yang sikit? Sikit lagi, sangat. Tidur lagi setengah jam. Haa, sekun. Haa, sekarang kita ada menu kedua. Tadi kita dah makan kambing. Amir lah tengok. Tinggal punya kenangan. Tinggal kenangan. Sekun pula. Ada kali coklat, ada kali putih. Apa-apa aku tak tahu. Which is which aku tak tahu. Enak putih vanila. Mungkin putih vanila kot. Ni. Tak tahulah ni apa. Rasulah sikit. Makanlah rasul. Bodoh. Apa? Lemon. Oh, lemon butter. Yang tu, satu kilo. Mesti raspberry. 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 Oh, grape. Dia teka. Bau-bau pun macam raspberry. Oh, grape. Lain. Lemon butter dengan raspberry grape. Oh. Kelas. Nak. Nak mana? Nak putih. Dia koyak gitu kan? Grape. Grape. Kau bukan koyak buka tengah? Ah, koyak buka tengah. Oh, Daddy kata. Apa koyak gitu je. Daddy kata ni. Oh, ni pisau dia. Tunggu. Oh, oh, oh. Satu je. Ni. Dua lah, dua lah. Ada dua perisa ni. Ni. Kita tu butter dah jadi melted butter. Sini panas ni. Tengok. Oh. Oh, angin sejuk ni daripada awal. Daripada hotel lah. Hotel. Daripada bilik hotel lah. Bilik hotel tu nampak orang tu buka tingkap tu. Aduh. Aduh. Ha, potong, potong, potong. Kalau semua orang buka tingkap, nampaklah tadi. Ha, jom kita potong. Cara nak makan skun ni, ha, kita kena potong dia. Macam ni. Ha, macam burger. Lepas tu selit dalam. Ha, ada buat dia punya macam inti lah. Good. Oh, aku baru tahu. Macam ni punya. Sikit-sikit. Good. Atas tak butter boleh tak? Mengada betul. Lemon butter ke butter? Butter-butter. Okay lah, halal lah. Ah, tak apa, itu je. Okay. Dia memang dua sepatutnya. Butter dengan tolong, tolong suap, tolong suap lah. Spray air bakar tangan. Boleh. Roti sedap. Ha, buat lagi. Asyik saya tak rasa beku. Dah panas dah. Ya. Yeah. Minda suar. Okey, okey, okey. Dia tak ada rasa. Dia tak ada rasa peti ais dah. Ha, dah tak ada. Oh, selalu orang makan skor ni kat kamera tu. Ini ni kita orang makan kat bakar dalang. Ha. Sempoi. So nanti kalau siapa yang nak cuba, aku akan put in description dekat bawah, dekat video kat bawah. Ha, so senang. Ha, cuba makan. Supposed to be crunchy je, kan? So ni first time makan scone, so I tak berapa sure. Is it supposed to be crunchy? Kita orang pun tak tahu. Tak, kita orang. Eh, kita pun dah makan eh? Tak aku tak ingat. Okay, dia macam ni. Ni. Okey ah. Eh, dia sedap ni. Dia grape sedap. Ha, dia punya grape jam sedap ke?
lunch kambing, lepas tu kena pula dessert ni. Boleh masam lah. Apa? Ugi Riza ni benda tak ada eh. Dua siapa tak nak tak nak kau ni kan? Tak nak ikut kita orang. Habis. Kambing benda settle. Kambing sikit kan sekali makan habis. Ini kena pula ni cecah-cecah benda ni. Be try potong the chocolate tak lemon ni. Oh, tangan tak seni. Dia sebab buat untuk bini. Macam barang jadinya. Aduh. Ni nak apa tadi? Eh, lemon. Lain lemon lah aku. Buat lain, buat lain. Tak apa, tak apa, tak apa. Ni dengan lemon ni, lemon. No. Dia nak lemon saja. Tak, tak nak campur, tak nak campur. Ah, kakak makan. Ya, ya, sebelah lemon tak. Macam tu ada satu tu. Makan half je. Tapi kalau grip dia memang sedap. Lemon butter tu aku rasa memang sedap lah. Ayah. Nak makan ni. Scone. Scones. Do you want to try? Scone. Nidal mana Nidal nak try tak? Lemon butter. Sedap. Sila sedap. Bawang empat. Sedap. Dia tak terlalu. Nak makan tak Nidal? Nidal. Kau makan apa? Asam. Lemon butter. Manis. What is this? Coklat. Grip. Nak main? Sedap. Ni? Ni masak apa ni? Sedap. Ni kau nak buat apa ni? Masak lemak? Masak lemak. Nak ambil banyak. Oh, yang ni budak-budak ni punya hasil tangkapan. Haa, kita jumpa kat sana. Scones. Okay, sekarang pukul 3.52. Wah, tengok cuaca. Wah, gila. Kita orang dah habis dah. Kita orang dah pack habis. Kita dah cabut habis sebab emergency punya. Kosong. Angin kuat gila. So, aku nak end this week punya episode. So, nanti balik aku edit. So, nanti the next video. I'll see you in the next one. Assalamualaikum dan nantikan lagi update daripada aku by free. So angin kuat, angin kuat bagaimana angin kuat. So siapa yang stay, hati-hati lah. So kita memang tak play untuk stay. Kita nak jumpa lagi the next time. Tengok gambar kita dah siap. Hujan. Talk about timing kan. Memang nasib baik. Betul-betul nasib menyebelahi. Hui. Tengok gelap. Selalu dia cakap apa hujan apa dia lalu je. Awal hitam ni hari ni dia tak lalu lah. Hari ni dia tak lalu dia berhenti. Aduh. Siram. Tengok budak-budak tu. Tak ada nak bilang apa benda. Boleh. Buat macam mana. Okay, kita nak balik lah. Jom kita balik rumah.